Halo guys, kembali lagi di channel ini, nsn.tech.id. Oke, di video kali ini saya akan mereview aplikasi untuk Inject. Nah, ini versi terbarunya guys, versi 2.11.4. Aplikasinya itu Clash Meta for Android. Nah, selama saya pakai CMFA ini, yang saya rasakan aplikasinya stabil guys, bisa pakai akses semua platform hasil injectnya. Hanya saja HP saya yang saya pakai ini RAM-nya kecil guys, jadi maklumlah. Saya pakai G2 Prime yang belum custom ROM guys. Oke, langsung ke pembahasannya, kita buka dulu aplikasi CFMA-nya. Nah, di sini saya klik about, maka muncul versi app-nya guys, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi. Kemudian di menu setting, untuk fiturnya masih sama guys, ada app, di sini ada submenu untuk fitur auto restart, mode tampilan ada gelap dan cerah. Di bagian network, untuk fiturnya akan bisa dipakai setting jika servicenya kita off-kan guys. Kalian bisa lihat sendiri fiturnya ya. Kemudian di override, banyak juga fiturnya guys. Ini kalian bisa lihat. Namun di sini saya akan setting modenya saja. Saya pakai mode rule. Setelah itu ada meta feature. Teman-teman bisa lihat sendiri fiturnya ya. Dan ini karena HP-nya kentang guys, jadi ada force close-nya ya. Nah, untuk ini saya pakai akun premium guys. Di sini ada juga fitur lainnya, bisa dicoba guys. Di profile, ini untuk input config-nya guys, kalian bisa lihat bagaimana cara inputnya. Perhatikan cara masukkan config-nya ya. Pengujian kecepatan internet.